Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'an fi ulumi fi darini amin. Wa muslimun an ibni mas'udin. Itu ya. Dan riwayat Imam Muslim dari Ibni Mas'ud. Ya umul qawma akra'uhum li kitabillahi. Menjadi imam akan suatu kaum oleh yang paling akra' di antara mereka bagi kitab Allah. Ulama memaknakan akra, ya, adalah yang dimaksud adalah ulama, atau yang dimaksud adalah afqah, yang paling fikih. Jadi yang dimaksud akra'uhum adalah yang paling fikih. Ada juga pendapat yang berpendapat bahwasannya yang paling akra di sini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Tapi menurut mazhab kita Syafi'i adalah yang paling fikihnya. Ya, akra adalah yang paling afqah. Bahkan dikatakan walaupun hafalnya cuma Fatihah doang, tapi dia afqah, dia paling berhak menjadi imam daripada orang yang banyak hafalannya tapi enggak afqah. Kenapa begitu? Karena ilmu fikih lebih banyak diperlukan di dalam sholat. Itu alasannya kenapa begitu. Kenapa yang lebih afqah didahulukan? Karena ilmu fikih lebih diperlukan di dalam sholat. Fa in kanu fil qiraati sawaun fa a'lamuhum bi sunnati. Maka jika ada mereka, ya, dalam bacaan sama saja, ya, maka yang paling alim di antara mereka dengan sunnah, yang paling tahu tentang masalah sunnah, itu yang jadi imam. Fa in kanu fi sunnati, maka jika ada mereka dalam sunnah sawaun sama, fa'akdamuhum hijratan, maka yang paling dahulu di antara mereka hijrahnya. Siapa yang duluan hijrahnya? Fa'in kanu fil hijrati sawaun, maka jika ada mereka dalam hijrah sama, fa'akdamuhum sinan, maka yang paling tua di antara mereka umurnya. Yang paling tua di antara mereka umurnya. Tapi yang pertama tadi, ya, paling faqih, yang paling utama itu, ya. Yang diutamakan yang paling faqih. Berarti kalau yang paling faqih walaupun dia muda duluan, jadi imam, enggak apa-apa muda. Yang penting dia faqih, ya, dan juga memang dia bagus, warok, ya. Kita juga suruh orang jadi imam yang enggak sembarangan suruh. Pasti kita sudah memikirkan, ya, bagaimana keadaan orang itu. Ya. Wala ya ummanna rajulun rajulan bisultanih. Tidak boleh menjadi imam seorang laki-laki akan laki-laki yang lain pada kerajaannya. Jadi mesti dia yang jadi imam. Kecuali dia mempersilakan orang lain. Sama dengan imam rawatib. Yang jadi imam imam rawatib, bukan orang lain, kecuali dipersilakan, disuruh. Wala yajlisu fi baitihi ala takrimatihi illa bi isnihi. Tidak boleh duduk di rumahnya, ya, tidak boleh duduk, ya, di rumahnya atas penghormatannya kecuali
dengan izinnya. Jadi kita duduk di rumah orang diizinin dulu, jangan main duduk-duduk aja. Suruh masuk kita, baru masuk. Suruh duduk, baru duduk. Jangan kita duduk-duduk aja. Ntar bisa salah duduk. Tempat duduk tuan rumah didudukin sama dia. Bapak umpamanya ada tamu, dia duduk di tempat duduk bapak, kesel nggak? Hah? Kesel nggak kira-kira? Kesel nggak? Apa di sini duduk ya sono? Nggak boleh memang. Ya. Kita duduk di rumah orang harus dengan izin yang punya rumah. Wal Uqayliyu an Ibni Umar, dan riwayat Uqayli daripada Ibni Umar, man ama kauman, siapa saja yang menjadi imam akan satu kaum, wa fihim, dan pada mereka man huwa aqra'u minhu, dan pada mereka ada orang yang lebih aqra', ya, lebih faqih daripadanya, lebih paham daripadanya li kitabillah, bagi kitab Allah, wa a'lamu, dan lebih alim. Lam yazal fi safarin ila yaumil qiyamati. Masya Allah. Senantiasa ia di dalam, ya, posisi rendah sampai hari kiamat. Dan di belakangnya ada orang alim, dia masih jadi imam aja, kagak hidup-hidupnya. Ada orang alim, tawarin orang alim, suruh jadi, beliau jadi imam. Jangan maju aja ke depan, namanya enggak tahu diri. Wa muslimun, dan riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, idza sumiba li salati fala ta'tuha wa antum tas'auna, apabila ditaswibkan, ya, as-salatu khairum minan naum, itu ya, bagi salat, fala ta'tuha, maka janganlah engkau datang kepadanya, kepada salat itu, wa antum tas'auna, sedangkan kau berlari. Oh Tuha, datanglah olehmu kepada solat itu, wa alaikumus sakinatu, dan lazimkan olehmu dengan ketenangan. Jadi kita jalan menuju tempat solat, masjid, musola, tenang jalannya, jangan buru-buru. Fama adraktum fasallu, wama fatakum fa'atimu, maka apa yang kamu dapati solatlah, dan apa yang kamu, apa yang luput kepadamu, maka sempurnakanlah. Bahasa kita, ya, kalau enggak ketinggalan, ya, ya alhamdulillah sembahyang. Kalau ada ketinggalan, ya tinggal ditambahin aja. Jangan buru-buru banget. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah seorang di antara kamu, iza kana ya'madu ila salati fa'uwa fi salatin, apabila adalah dia sengaja kepada solat, maka dia itu dalam solat. Nungguin kita untuk solat, itu dihitung kita dalam solat. Kita dalam kantor juga, ya, umpama udah waktu jam 11:30, kita udu aja. Kita di kantor, ya, sambil kita ngerjain apa-apa, silakan aja. Azan berkumandang, langsung pergi ke masjid atau ke musola. Duduknya kita di kantor tadi, itu dihitung kita sholat. Duduknya kita tadi di kantor dihitung sholat. Mana bukti kita nungguin sholat? Tuh kita uduk. Masya Allah. Apalagi orang yang senantiasa uduk, terus uduk. Ngapain uduk? Nungguin sholat. Masya Allah. Alangkah banyaknya tuh pahala orang yang selalu berwudu. Wa Ahmadu, dan riwayat Imam Ahmad, wa Abu Dauda dan Abu Daud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wal Hakim wa Hakim anil Bara dari Bara bin Azib, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, mereka memberikan salawat, ala sofil awali, atas sof yang pertama.
Jadi kita kalau sembahyang usahakan di shof yang pertama. Jangan sembahyang shof yang terakhir. Sebaik-baik shof laki-laki shof yang pertama. Sebaik-baik shof perempuan yang belakangan. Kebalikannya, seburuk-buruk shof laki-laki belakangan. Kenapa di depan? Ya, ini pahalanya. Kenapa juga jauh dari perempuan? Kalau ada shof perempuan di paling depan, wah enggak benar ini udah. Shof laki-laki di depan, perempuan di depan. Ya kelihatan orang. Kelihatan orang laki. Perempuan itu disuruhnya untuk supaya jangan kelihatan. Masa shof di depan. Iya. Wa Ahmadu riwayat Imam Ahmad. An Abi Umamah, dari Abi Umamah, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna ala shofil awali, memberikan salawat kepada shof yang pertama. Fasawwu shufufakum, maka oleh karena itu ratakanlah shof-shof kamu. Wa hazu baina manakibikum, dan sejajarkanlah di antara pundak-pundak kamu. Ya, ratain pundaknya, tumitnya. Walayyinu bi aydi ikhwanikum, lembutkan olehmu dengan tangan-tangan saudara kamu, lembut. Jangan kaki orang diinjak ya. Kaki orang diinjak. Ya, itu enggak benar itu mah. Disuruh lembutin. Jadi jangan kita kasar. Kalau kita lembut, orang senang sama kita. Kalau kita kasar, orang jauh sama kita. Wasadul khalala, tutup olehmu akan celahnya. Jadi jangan ada celah. Mengal kalau kita sembahyang di depan ada yang longgar, itu langsung maju. Tutup. Di depan ada lagi, di depan ada lagi. Maju lagi, di depan ada lagi, maju lagi. Sampai ke depan. Kalau kita sembahyang di depan masih ada longgar, kita enggak maju ke depan, ya, tafutu fadilatul jamaah, luput fadilah jamaahnya, luput fadilah jamaahnya, enggak dapat keutamaan jamaah, tuntutan jamaahnya selesai, tapi pahala jamaahnya enggak dapat. Ini kalau kita sembahyang Jumat tuh begitu ya. Di depan kita masih longgar enggak? Ayo, masih longgar enggak? Di depan kita masih longgar enggak kira-kira? Kalau kita sembahyang Jumat coba, bisa perhatiin, masih longgar enggak? Masih, kalau masih maju. Kalau enggak maju, tafutu fadilatul jamaah, luput fadilah jamaahnya, sayang-sayang. Ini di umum kitab-kitab fikih kita Syafi'i. Ya, umum itu mah di antaranya di Ya'an At-Thalibin. Begitu. Jadi jangan sampai tuh itu. Nah, amannya sembahyang di shof pertama. Udah enggak maju-maju dah, maju mentok tembok ya. Ya, amanlah sembahyang di shof pertama. Orang kalau tahu keutamaan shof pertama, orang kemarin udah kita kaji tuh. Ya, berangkang-berangkang masih dilakonin. Nanti kita di akhirat baru butuh apa yang namanya pahala. Pasti kita nyesel tuh kalau kita dulu main-main. Jadi sembahyang di shof depan. Jangan shof belakang. Aduh kiai shof belakang ya. Biarin beliau mau kiai udah pahalanya udah banyak. Kita masih kurang nih. Karena ada begitu dicontohin kiai belakang ya, biarin kalau beliau mah pahalanya udah banyak, kalau kita pahalanya masih kurang depan. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan, yadkhulu masuk fima bainakum, pada apa yang di antara kamu, misnal hazbi, seperti ya anak domba dia masuk.
satu lewat setan hitam. Ya. Wa Ahmadu an Aisyah, lewat Imam Ahmad dari Aisyah, inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna alladzina yasiluna sufufa, sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan salawat kepada orang-orang yang ya, sampai kepada sop-sop, yang menyambung sop-sop. Wa man sadda furjatan, dan orang yang menutup longgar. Wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajatan. Siapa yang menutup longgarnya itu, ya, Allah Ta'ala angkat dia dengan sebabnya satu derajat. Jadi ada yang longgar masuk ke dalam, longgar masuk ke dalam, diangkat derajatnya, diangkat derajatnya, diangkat derajatnya. Jangan ada yang longgar, ludah majuran, ludah majuran. Dan suruh-suruhan. Kita aja maju ke depan. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, man sadda furjatan ghufira lahu. Siapa yang menutup akan satu celah, satu kelonggaran, ya, satu celah, diampuni dosa baginya. Wa Nasa'i, riwayat Imam Nasa'i, wal Hakim, Imam Hakim, an Ibni Umar, dari Ibni Umar, man shalla saffan wa shallahu Allah, wa man qata saffan qata Allah. Siapa yang menyambung shaf, ya, menyambung shaf. Bagaimana menyambung shaf? Di depan shaf itu longgar. Kalau longgar berarti keputus. Ah, kita sambung, rapat. Nah, namanya kita nyambung. Siapa yang nyambung? Wa shallahu Allah, Allah sambung. Wa man qata'a, siapa yang mutusin? Saffan shaf. Emang ada orang mutusin? Iya. Orang mau maju enggak diboleh. Orang maju sono aja, sesek. Nah, namanya dia mutusin. Siapa yang mutusin? Qata Allah. Allah putusin dia. Nah, jadi kalau ada orang yang maju, ya biarin, bahkan kita suruh maju. At-Tabarani riwayat Imam Tabarani an Wabisah, dari Wabisah, ayyuhal musalli wahdahu, wahai orang yang salat sendirian, ala ketahuilah, wasalta ila safi, engkau telah sampai kepada saf, pada khalta ma'hum, lalu engkau masuk bersama mereka, au jarata ilaika, atau engkau masuk, ya, kepada engkau tarik kepada engkau rajulan, seorang laki-laki, ya, indaka bika maqamu, jika sempit dengan engkau oleh diri, faqama ma'aka, maka berdiri ia bersama engkau, a'id salataka, ulanglah salat engkau, fa innahu la salata laka, karena sesungguhnya itu enggak salat bagi engkau, enggak salat, enggak sah salat engkau, enggak sempurna gitu ya. Ini kalau kita sembahyang sendiri, ya. Jadi jangan sampai kita sholat sendiri dianggap seperti itu. Wa Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, la sholata lil lazina, tidak ada sholatnya, enggak sempurna bagi orang-orang yang khalfas shaf, di belakang shaf. Ini sembahyang shaf sendiri, ya. Sembahyang shaf sendiri. Wa syaikhani, ya. Jadi kalau kita sembahyang sendiri, sob sendiri di depan karena udah penuh, kita tarik tuh orang supaya kita bisa sembahyang berdua. Tapi tariknya ketika kita udah takbiratul ihram. Jangan tariknya belum takbiratul ihram, ditarik aja. Dia sendiri kalau ditarik aja. Jadi kita takbiratul ihram dulu, baru kita tarik orangnya. Tariknya yang ngerti. Jangan asal tarik-tarik aja. Kalau tarik yang kagak ngerti, yang lawan tar. Sembahyang main tarik-tarik aja lu, gitu ya. Jadi cari orang yang ngerti. Wa syaikhani, riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah dan Abi Hurairah, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami.
Tidakkah takut salah seorang kamu apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Ayah ja'alallahu Allah Ta'ala jadikan roksau kepalanya roksa himarin, kepala himar. Jadi kalau kita jadi imam, ya, jangan angkat-angkat aja kepala kita atau yang mana, ya, kita jangan duluin imam. Jadi ikutin imam. Au yaja'alallahu suratahu, atau Allah jadikan rupanya surata imarin, rupa imar. Jadi nanti kalau di akhirat, kalau dia itu suka duluin imam, nanti di akhirat rupanya diganti rupa himar, palanya pala himar. Wa ibnu qani, na ibnu qani an syaiban, dari syaiban, man rafa'a ra'sahu, siapa yang mengangkat kepalanya qabla imam, sebelum imam, aw wada'ahu, atau dia meletakkan sebelum imam palanya, pala salat lahu, maka tidak salat baginya, maksudnya mak ya apa, tidak sempurna salatnya. Wa Abu Dawud riwayat Imam Abu Dawud an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, la yazalu qaumun, senantiasa kaum yata'akhkharuna an as-safil awali, belakangan dari saf pertama, hatta yu'akhiruhumullahu binnar, sehingga Allah Ta'ala takhirkan mereka pada neraka. Ya. Jadi senantiasa kaum, ya, mereka itu belakangan dari saf yang pertama. Jadi jangan sampai kita di belakang mulu sembahyang, ya, di depan. Wa huwa, dan dia itu, wa bunna ibn Majah, wa Ibban, dan Ibnu Majah, Ibnu Ibban, anha, darinya, inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikat, dan para malaikatnya, yusalluna ala mayaminis subuh, memberikan salawat kepada sop-sop yang kanan. Jadi kita kalau sembahyang kanan dulu, pertama tengah, yang pertama, ya, yang pertama tengah, ya, yang kedua, ya, ke kanan. Berikan contoh, ayo. Berdiri sini, antri, kamu restu sama ini. Siapa? Ya, kamu. Restu sama Hafiz. Jadi, diri. Sembahyang berdua. Posisi sembahyang berdua. Posisi sholat. Ayo. Sembahyang berdua di sini. Ya. Nih, biar tahu. Kaki ujung imam, ujung kaki, ujung makmum berada di sebelah kanan tumit imam. Ya, begitu. Ya. Ayo, ya segitu. Ah, ya benar begitu. Udah. Ah, kemudian ada lagi satu datang. Ayo datangnya. Akbar. Ah. Diri sana, belakang situ. Dari situ. Ya, dari situ. Ya. Nah, ini mundur deh kamu. Ada datang. Ya. Pelan-pelan. Mundurnya jangan mulu begitu. Pelan-pelan. Mundurnya pelan-pelan. Ya. Lagi ulang-ulang. Ya, pelan-pelan mundurnya. Jangan lebih daripada diberi waktu 4 detik. Subhanallah. Gitu ya. Mundur. Ya. Pelan-pelan ya. Enggak. Iya. Tapi itu kurang lama, udah enggak apa-apa. Nah, ini berdirinya adalah ya tepat pas-pasan. Jadi ini ada di tengah-tengah kamu berdua. Iya. Imam ada di tengah-tengah. Iya. Lempengannya itu ya. Ntar datang satu lagi sebelah kanan. Datang lagi satu sebelah kiri, datang lagi sebelah kanan, sebelah kiri begitu. Hah? Nah, kanan dulu, kanan baru kiri. Jangan kanan semua, gitu ya. Jumplang. Hah? Iya.
Ada orang sembahyang kanan semua di sini, sini, sini. Ya, ada yang kayak begitu. Jangan. Jadi begini sembahyangnya. Pertama, begini tuh. Jadi ini imam ada di tengah-tengah gitu. Tar sini lagi, tar sini. Oh ya, sembahyang ditepok itu enggak ada dalilnya. Ya, enggak usah. Enggak usah. Nanti akan dia terganggu konsentrasi sholatnya. Enggak apa-apa, sholat di belakang orang enggak tahu dia, ya, dia enggak tahu dia dijadiin imam, sah. Sah. Enggak jadi masalah jadinya. Iya. Enggak ada. Kalau yang tadi tarik, tarik itu ada kalau ditarik. Pertama kanan. Gitu. Udah? Terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Barakallahu fikum. Doanya banyak banget. Iya. Hah? Perempuan dia rata. Oh jadi imam ya rata. Paling suaranya aja ntar. Kalau semua ada, kalau semua perempuan. Ya, jadi perempuan enggak di depan enggak. Ya, itu untuk supaya menutup perempuan. Ya. Cukup. Allahumma salli